Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali kita akan Q&A Kira Queen 第3 no Bakudan Baita Dust. Oke teman-teman, thank you banget. Akhirnya kita mencapai 10.000, walaupun terlambat ya. Sekarang udah mau 12.000 loh, luar biasa kalian ya. Gue aplaus banget buat kalian, gila. Mantap banget supportnya buat gue ya. Thank you banget buat kalian udah subscribe ya, sampai sekarang ya. Gila, hebat banget sih. Gue gak nyangka sih gue bisa sampai 10.000, sumpah. Itu kayaknya achievement terindah gue di dalam hidup gue deh. Selain gue lulus kuliah ya. Oke, jadi seperti janji gue, kita akan ngelakuin Q&A ya. Dan Q&A itu ada di Instagram. Kalau kalian gak tahu, kalian lihat di deskripsi. Itu ada Instagram gue, kalian follow di situ. Nanti mungkin kalau misalnya gue ada share story apa, atau gue ngasih tahu jadwal gue live, itu semua di Instagram teman-teman. Jadi lebih gampang ya teman-teman ya. Oh ya, by the way, ini pertanyaannya gue udah pilih-pilihin karena banyak banget dan kebanyakan semua tuh gak jelas gitu. Gak jelas apa ya, kayak nanya anak lu berapa gitu. Lucu banget gitu pertanyaannya, anjir. Ya pokoknya gue udah pilih-pilih sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kasih pertanyaan dan gue nggak jawab sekarang, jadi ya udah, minta maaf ya teman-teman ya, dipaklumin aja karena banyak banget cuy. Ini gue cuma pilih sekitar 20 pertanyaan lah ya, jadi cukup lah ya. Semoga semua pertanyaan ini mewakili apapun yang kalian kepoin ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari admin gue sendiri, admin Discord gue sendiri, si Camil ya atau Galuh. Mandi sehari berapa kali? Ini gue mau jawab serius atau mau jawab bercanda ya? Kalau mau jawab bercanda ya mandi sesering-seringnya lah. Tapi kalau mau jawab serius, satu kali sehari guys. Serius, kadang-kadang dua kali lah. Kalau gue lagi rajin, mandi dua kali sehari ya. Kalau lagi males, satu kali sehari. Jadi bangun tidur, terus gue mandi dulu, terus baru gue bikin konten. Ntar sorenya gue pas mau live, gue baru mandi lagi. Itu kalau gue rajin. Kalau gue gak rajin, ya udah, gue gak usah mandi pas live ya. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya. Udah kejawab ya, gue mandi berapa kali sehari. Ngapain sih kalian kepo sama gue mandi berapa kali sehari gitu? Ngapain gitu? Dari Nanda ya, salah satu admin gue juga, moderator gue. Bang, gue subsu dari 57 nih, wow. Serius? Gila, gue gak nyadar sih. Ini pertanyaan gue, kepikiran buat main game Old Roblox gak? Kayak Oppos. Kalian gak tau Oppos ya teman-teman ya, kebanyakan pasti gak tahu sih. Oppos itu One Piece Open Seas. Jadi gue dulu main, itu udah lama banget sih, parah lama banget. Atau anything, atau main Roblox bareng subscriber live gitu. Kalau main Old Roblox sih nggak tahu ya teman-teman, kayaknya enggak sih. Ngapain gitu gue balik ke game kayak Oppos ya atau Jojo Blocks gitu? Membosankan sih menurut gue ya, jadi nggak akan gue main lagi sih. Kalau gue udah selesai mainin kayak Beatdown, Oppos itu, kalau emang gue udah bilang gue udah nggak main lagi ya berarti gue udah nggak main lagi gitu. Kayak Island ya, atau dulu namanya apa, Skyblock ya, udah nggak main lagi gue berarti ya. Nah kalau main bareng subscriber teman-teman, apalagi Roblox ya, nah itu gue jujur aja jarang ya, karena gue jarang banget yang namanya main Roblox kalau live ya teman-teman ya. Jadi emang live ini gue eksklusifin tuh buat game-game selain Roblox gitu. Atau gini aja deh, mendingan kita bikin channel khusus deh teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalnya penonton gue udah mulai banyak dan banyak banget yang menikmati konten live gue, konten live streaming gue, di mana live streaming tuh gue mainnya kan game-game lain kan. Mungkin nanti gue akan bikinin channel khusus lah buat itu ya. Jadi channel yang satu ini khusus buat Roblox aja gitu teman-teman ya. Mungkin ya, gua gak tau juga, tapi kita lihat aja nanti perkembangannya gimana deh ya. Oke, lanjut. Thank you buat Nanda udah nanya ya. Dari Faiza Zianza. Ini kenapa moderator gua semuanya jawab ya? Hobi lu apa? Genre game yang lu suka apa? Favorit game lu apa? Lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Buset. Intinya aku ganteng, siap. Lord Zian, siap. Hobi gue apa? Udah jelas lah ya, hobi gue ya main lah game, bikin konten, itu hobi gue sih, ngedit itu hobi gue. Genre game yang gue suka, jujur aja, RPG. Gue dulu banget game RPG, sumpah. Game-game kayak Shinobi Life, terus game apa ya? Ya pokoknya RPG lah teman-teman ya, yang punya aspek-aspek RPG itu gue demen banget sih. Kalau dari Roblox banyak sih, ada Shinobi Life, lalu ada apa lagi yang sering gue mainin, GBA, ya kan? Lalu ada apa lagi? Sebenarnya Lumion Legacy juga itu lumayan seru sih menurut gue teman-teman. Cuman itu kayaknya butuh grinding juga sih. Makanya gue sampai sekarang belum sentuh dulu ya, karena gue lebih fokus ke Shinobi Life dulu. Ya, intinya game-game inilah, game-game RPG gitu deh ya. Favorit game gue apa? Favorit game apa nih? Sepanjang masa atau apa nih? Kalau favorit game sepanjang masa Persona sih. Persona 4 ya. My
wah gila sih itu game terbaik sepanjang masa menurut gue sih, menurut gue ya. Tapi kalau menurut kalian bukan ya, ya udah gitu kan, menurut gue gitu kan. Persona 4 kalau kalian nggak tahu, coba cek aja di Google atau cek di YouTube deh ya. Oh itu the best cuy. Nanti kalian tungguin aja, gue pengen mainin itu ketika gue renamatin Yakuza ya teman-teman ya. Oke, Zian itu aja ya. Lu mau nanya apa lagi? Udah mau nanya lagi kan? Lahir tahun berapa? Oke, tahun berapa? Gue udah tua. Kalian kayaknya kepo banget gue lahir tahun berapa gitu ya. Gue udah tua teman-teman. Umur gue tuh udah 25 tahun. Ada juga yang nanya umur sih, kayaknya ntar di itu di pertanyaan selanjutnya. Cuman gue kasih tau sekarang ya, umur gue 25 tahun. 24 sih. Bentar lagi 25. Karena tahun gue tuh lahir sebenarnya 1995. Harusnya 25 kan? Tapi ulang tahun gue itu 29 Oktober yang artinya sebentar lagi nih. Dan ya udah berarti artinya gue masih 24 gitu kan. Belum 25, harusnya gue 25 ya. Oke udah ya, udah kejawab ya. Umur semua udah kejawab, oke. Lanjut Zian, thank you ya. Dari Genki DSU, bagaimana perasaan abang ketika sampai 10.000 subscribers? Perasaan ya, seneng sih. Gak nyangka sih, pertama gak nyangka ya, gila. Perasaan gue dulu bikin konten itu pas awal-awal teman-teman yang nonton 10 orang aja itu gila, gue udah senengnya minta ampun sumpah. Konten blog short gue pertama kali tuh yang nonton cuman apa anjir 5 orang apa 6 orang gitu, gila gue seneng banget dulu. Tapi sekarang gak nyangka sih, benar-benar tiba-tiba nyampe 10.000 ya. Itu kayaknya semua berkat kalian lah teman-teman yang udah subscribe ya, berkat kalian yang udah support gue terus gitulah, untuk selalu minta bang ini kapan, ini kapan, ini kapan. Gila gue sangat appreciate banget sih. Itu yang bikin gue tuh apa ya, termotivasi untuk bikin video gitu loh. Kalau gue gak bikin ntar pada ditungguin nih, kalau gue gak bikin ntar ditungguin nih, kayak gitu ya. Oke lanjut, thank you buat Genki Desu untuk pertanyaannya. Kita lanjut dari Dimzu, saya mau nanya bang motivasi abang. Itu ya udah tadi gue jawab sih, tapi ya udah gue tambahin deh. Motivasi pertama itu karena gue udah punya apa ya, audience istilahnya. Gue udah punya support system, gue udah punya orang yang nge-support gue untuk selalu bikin video. Sebenarnya ada satu orang lagi, cuman sayang banget kita harus ya permasalahan orang dewasa lah teman-teman ya, satu dan lain hal kalian pasti udah tahu siapa, gak usah tanya lagi. Karena banyak banget pertanyaan itu di DM gue dan banyak banget pertanyaan itu di posan Q&A ini gue ya, jadi gue nggak akan jawab lagi kenapa. Sebenarnya tadi dia juga sebenarnya salah satu support system gue, cuman karena satu dan lain hal, bet keluar. Ya sudah, kan support system gue cuman kalian teman-teman, orang-orang yang support gue, oke? Jadi jangan lupa subscribe, oke? Klik tombol di bawah itu subscribe yang merah, oke? Nyalain juga loncengnya, jadi kalau kalian gue upload atau gue live, kalian langsung dapat notifikasinya ya. Motivasi lagi mungkin apa ya? Mau jujur apa enggak? Jujur, money sih, duit ya. Semua orang pasti, gak usah munafik lah, semua orang YouTube tuh pasti mau duit sih. Cuman semakin gue menyadari kesini ya, tadinya gue awal-awal emang pengen duit gitu. Tapi ketika gue menyadari sampai udah 1 tahun ini, gue udah 1 tahun ya nge-YouTube ya, 1 tahun lebih lah. Gue udah, apa ya, keinginan untuk mendapatkan duit itu semakin berkurang enggak sih, apa ya, jadi nomor 2 gitu loh menurut gue teman-teman. Bukan berkurang sih, jadi kayak nomor 2 aja gitu menurut gue. Nggak penting-penting banget lah gitu dapat duit juga ya, tapi ya pengen dapat duit juga pengen. Tapi kalau disuruh milih antara menghibur dan duit, ya gue lebih milih menghibur sih. Jadi ya begitulah, itulah salah satu alasan gue kenapa gue nggak bikin membership ya teman-teman ya, karena gue nggak pengen apa ya ngebeda-bedain kalian gitu sih. Nanti ada kasta lah, woi gila kasta tulisan gue warna hijau gitu ya, ada emotnya segala macem, ada apanya, ada badge-nya segala macem. Ah, bukan yang gak mau bikin, tapi emang apa ya, rada berat buat gue ngebuat itu ya. Karena gak enak aja sih. Gue itu juga sih, gue terinspirasi dari Bang Brando Windah juga. Dan dia pun melakukan yang sama, padahal dia subscriber 1 juta lebih teman-teman. Dan menurut gue itu sangat bagus banget sih. Apa ya, jiwa untuk menghiburnya tuh, jiwa untuk melayaninya ya, kalau gue bilangnya ya, itu sangat kuat banget. Dan gue sangat appreciate banget. Dan apa ya, sangat terinspirasi lah istilahnya ya. Itu aja sih motivasi gue, apalagi ya. Gak ada lagi sih motivasi gue pengen menyaingi Miao Ok lah. Gak mungkin juga anjay. Ya udahlah lanjut. Thank you banget, siapa tadi namanya? Dimzu ya, Dimzu 3, thank you banget ya. Oke sekarang dari Fabian TSQ. Pernah ngerasa down banget gak bang waktu nge-YouTube? Misalkan gara-gara komen hate atau apapun yang ngebuat Bang Vin down. Ngerasa down banget ya, pernah jelas temen-temen ya. Karena pekerjaan kayak gini beresiko banget sih. Apalagi kalau kalian umurnya udah tua kayak gue, beresiko sekali. Apalagi kalau kalian punya pacar dulunya ya, beresiko sekali teman-teman. Pernah ngerasa down nggak? Pasti pernah dong. Pernah dong. Nggak mungkin saya tidak pernah merasa down gitu kan.
desakan dari orang tua, dari orang tua satu, dari orang tua dua, waduh, pusing kalian ya. Jangan nanya-nanya hal-hal berat kayak gitu. Ntar kalian ngerasain sendiri deh ya. Ya pokoknya kayak gitu lah teman-teman lah. Ya namanya udah dewasa ya, kerjaan. Apalagi dulu kan gue sempat kerja juga, dan gue benar-benar berhenti hanya untuk nge-YouTube teman-teman, which is kind of stupid idea maybe. Menurut gue kind of stupid idea. Bahkan gue pun sendiri, misalnya gue punya anak ya, gue udah kuliah dia susah-susah gitu, terus dia kerja udah enak-enak gitu, gaji gede, terus dia keluar hanya untuk nge-YouTube yang gak ada penghasilan sama sekali. Pasti gue katain bego. Ya intinya ya begitu gue dulu ya. Jadi kalau ngerasa down ya sudah pasti. Tapi itu gak ngebikin gue untuk berhenti sih. Ngedown ya, tapi berhenti gak. Kalian down boleh teman-teman, tapi kalian gak boleh berhenti ya. Gak boleh menyerah sih intinya. Oke, thank you banget buat Fabian TSQ sudah bertanya. Lanjut ya ke MYC. Aduh, baca sabati. Michael Ize kali ya. Michael Ize, oke. Okay. Bang, saya ini abang buat konten males gak bang? Buat konten males apa enggak? Selama ini, ya enggak. Tapi kalau pernah males, iya. Pernah dong, pasti dong. Kalian pernah kan ngeliat gue bolos gitu? Satu hari pernah pasti. Males ya pasti pernah ya. Kalau lagi gak mood banget atau lagi gak enak badan, itu pasti gue lagi males sih. Atau live pun kadang-kadang juga gue males ya. Jadi misalnya gue lagi gak enak badan, gue gak bakal paksain live sih. Karena live itu sebenarnya gak prioritas banget. Oke, okay, thank you banget buat Michael Lize pertanyaannya. Bener gak sih gue nyebut namanya? Sorry ya kalau salah ya. Oke, okay, lanjut ke Raihan 59262. Kenapa namanya ada angkanya gitu bilangnya ya? Kenapa menjadikan Roblox sebagai main konten? Ada rencana ganti game kah? Sekarang game Roblox bosen-bosenin loh. Kenapa Roblox itu jadi main konten gue ya? Karena hampir 90% mungkin ya, lebih mungkin, itu semua audiens gue pemain Roblox gitu. Jadi kalau gue main game lain, itu pasti yang nonton sedikit banget. Gue udah pernah bikin satu konten gitu, kayak Yakuza kemarin gue nyoba-nyoba gitu kan. View-nya cuma 2.000 ya, gak nyampe gitu. Padahal kalau gue upload Roblox itu pasti banyak banget sih. Ya makanya itulah, kenapa gue ngejadiin Roblox itu main konten gue. Karena emang ya kebanyakan audience gue atau penonton gue itu semua Roblox ya. Jadi ya mau gak mau gitu kan teman-teman ya. Dan emang gue juga enjoy sih mainnya ya. Jadi gak masalah lah menurut gue lah. Kecuali gue udah gak enjoy mainnya, nah ya udah, gue gak bakal main Roblox lagi sih. Kalau misalnya nanti suatu saat game-game Roblox tuh menurut gue udah bosenin menurut gue bakal pindah sih. Tapi gak bener-bener pindah. Ada beberapa konten Roblox lah. Intinya gue gak akan pernah lepas dari Roblox lah teman-teman, kayak gitulah ya. Oke, okay, itu udah gue harap udah menjawab pertanyaan si Rehen ini ya. Untuk mengganti game, gue sekarang live streaming itu udah gue apa ya istilahnya, live streaming itu udah sangat inilah, membantu gue untuk mengenalkan game-game selain Roblox ke kalian ya. Jadi kalian kalau mau lihat gue main game lain, kalian lihat gue live streaming aja, oke? Okay? Thank you buat Raihan. Kita lanjut lagi ke Free Fire, the best. Wah, luar biasa namanya ya. Bang, udah berapa lama main Roblox? Betulnya dia Daud. Oke, okay, thank you Daud ya. Namanya Daud. Free Fire the best. Anak FF nih. Udah berapa lama main Roblox? Kurang lebih hampir 2 tahun mungkin ya. Baru sih, baru teman-teman. Cuman kalau tahu Roblox dari kapan tuh udah lama banget sih. Oh ya, gue tahu dulu waktu zaman-zamannya pertama kali mainnya high school gitu. Itu mainnya di HP, gue lupa kapan ya. Udah lama banget lah. Oke, okay, lanjut ya. Thank you buat Daud pertanyaannya. Kita ke SIS Sabatino. Bang, pakai WiFi apa? Jangan di skip ya bang, sukses selalu. Wey, thank you banget Sabatino. Atau nama kamu siapa, nama aslinya gue gak tau. Pakai wifi apa, maksudnya provider apa kali ya teman-teman ya. Wifi apa ya. Provider gue sekarang MyRepublic. Kalian bisa cari aja. Itu MyRepublic tuh bagus sih kalau menurut gue ya. Upload speednya kenceng. Download speednya juga ya lumayan lah. Gue lebih pentingin ke upload sih. Karena gue butuh untuk live stream. Sama gue penting untuk ngupload ke YouTube. Jadi gue lebih pentingin upload. Makanya gue pilih provider yang upload sama downloadnya itu 1:1. Jadi ya itu gue ambil MyRepublic. Kalau kalian pilihnya IndiHome atau First Media, nah itu dia download sama uploadnya itu nggak 1:1. Jadi susah gitu ya. Bisa-bisa gue nggak bisa live streaming gitu ya. Oke, lanjut. Thank you buat Sabatino. Kita sekarang ke Radit ya. Bang, abang mulai nge-YouTube tahun berapa? Gue mulai nge-YouTube itu tahun lalu. Kalau nggak salah mulai dari Agustus ya. Thank you buat Radit ya. Sekarang ke Faras. Bang, cita-cita abang pas kecil jadi apa? Dan juga kenapa main Roblox? Kenapa main Roblox? Udah gue bahas ya. Kenapa main Roblox? Gue udah bahas kenapa gue main Roblox. Karena ya audiens gue kebanyakan main Roblox. Jadi ya gue harus main Roblox. Kalau untuk cita-cita pas gue masih kecil, itu sebenarnya gue pengen jadi pilot. Tapi gue tahu diri gitu. Gue pendek. Gue bantet, gendut. Ya udahlah, lupakan saja itu ya.
jadinya ya udah jadi YouTuber aja sekarang ya. Thank you buat Paris pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke Meme Lover Indonesia Club. Oke. Bang, kenapa Anda memilih Camil sebagai admin? Dan kapankah Anda mengangkat Camil Kun menjadi admin? Kapan Abang bikin channel YouTube dan Discord server? Siapa admin server pertama? Siapa helper pertama dan terakhir? Kapan niatan mau nikah? Ini pertanyaan kapan niatan mau nikah ini sangat apa ya teman-teman ya? Gue malas jawabnya ya, gue gak usah jawab lah ya yang pertanyaan kapan nikah dan ada juga yang nanya kapan botak tuh. Pertanyaan apa itu? Oke, kenapa gue pilih Camil atau Galuh ya? Sebagai main admin gue ya. Sebenarnya gue ketemu Galuh udah lama banget sih waktu gue subscriber berapa ya, gue gak inget dah. Mungkin ratusan kali ya, 200 apa 100 gitu deh. Jadi kalau bikin server Discord itu udah lama banget teman-teman. Yang pertama kali ngebantu gue tuh namanya Albi ya, Albi Rio, gak tau sekarang orangnya kemana, jarang banget nonton gue lagi dia. Apa dia nonton gue teman namanya berbeda gitu, gue gak tahu ya. Tapi karena Camil datang tiba-tiba dia nawarin, bang mau gak gue bikin server tuh jadi lebih advance lagi, jadi lebih keren lagi ya. Ya udah, gue bilang ya udah, lu bantuin gue aja. Ya udah, keterusan sampai sekarang teman-teman ya. Itu kapan ya? Udah lama banget sih. Camil udah lama banget ya. Kalau lu nonton, lu komen deh. Kapan sih pertama kali ketemu itu? Pas gue subscriber berapa ya? Kayaknya masih 100-200 deh, inget gue ya. Masih kecil banget deh pokoknya. Oke, udah gue jawab ya. Meme Lover ya. Thank you banget sudah bertanya. Kita lanjut ke Lut. Tujuan nge-YouTube apa bang? Tujuan nge-YouTube nggak semua nafik. Duit pasti pertama-tama. Tapi sekarang nggak. Gue pengen bikin komunitas aja sih. Karena YouTuber Roblox yang genre gamenya kayak gue, kayak Invernasu ya, kalau di luar ada banyak sih Invernasu, ada IB Main, ada Nano Prodigy ya, ada Builder Boy, ada banyak banget lah. Cuman di Indo itu belum ada. Kalian boleh cari deh, ada nggak sih YouTuber yang gede yang mainin game-game begitu doang? Nggak ada. Oke, tujuan gue pertama pengen itu sih. Tujuan gue sekarang ya pengen ngebangun komunitas pemain Roblox yang main game-game itu kayak game-game sedikit dewasa lah. Gue nggak bilang dewasa banget sih, sedikit dewasa ya, karena ya gak mungkin dong kalian samakan Shinobi Life 2 dengan Adopt Me gitu. Itu berbeda sekali gitu kan. Tujuan gue itu ya. Kenapa bisa suka main Roblox? Gue gak tahu sih ya, suka-suka aja gitu ya. Thank you buat lu sudah bertanya ya. Kita lanjut ke Merozy King. Anime kesukaan lu apa? All time ya, Kimetsu no Yaiba. All time sih menurut gue. Itu one of the best sih. Naruto juga bagus sih, kalian bisa cek ya. Oke, thank you buat Merozy King sudah bertanya. Ke Rifki sekarang ya, bang, awal ketemu Festive, Darkfly sama Javascope gimana? Di YouTube teman-teman, ketemunya di YouTube sih. Gue dikenalin sama Java sih. Pertama gue ketemu Java dulu, itu udah lama banget. Kapan nih gue ketemu Java ya? Waktu subscriber gue 3.000 apa? Kecil-kecil banget dah pokoknya deh. Gue ketemu Java, gue waktu itu approach Java duluan sih karena gue tahu dia namanya Java gitu, pasti orang Indo kan. Gue tanya, bang bikin collab bareng yuk. Oke, ketemu. Jadi gue ketemu sama Java kan. Ngobrol. Nah udah deh, abis itu dikenalin sama Dark, sama Festive, gitu-gitu ya temen-temen ya. Jadi sekarang dah, jadi satu circle. Thank you Rifki sudah bertanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Atar. Bang, kedepannya bakal main game apa aja? Gue jawab ya. Mungkin nanti gue akan bikin channel baru untuk game-game selain Roblox. Mungkin. Atau kalau enggak ya kita lanjutin di live streaming aja untuk game-game selain Roblox ya. Thank you Atar sudah bertanya. Lanjut ke Gerald Ginting. Abang YouTube untuk nyari duit atau nyari teman atau nyari kebahagiaan? Semua. Jujur ya, jujur sejujur-jujurnya. Semua. Untuk nyari duit, oke. Untuk nyari teman, pasti. Untuk nyari kebahagiaan, jelas. Kenapa gue pilih pekerjaan ini dari awal ya? Karena gue bahagia lah teman-teman ya. Jadi gak mungkin gue gak mau nyari kebahagiaan gitu. Kalau gue ngelakuin YouTube gitu ya. Kalau kalian punya passion di dunia YouTube, di dunia content creator, apalagi dunia gaming, kalian pasti bahagia sih. Oke, lanjut. Thank you buat Gerald Ginting sudah bertanya. Ke Rank RX Slop, game favorit apa bang dan paling banyak ngeluarin duit? Game favorit untuk saat ini Shinobi Life sih. Jarang banget ketemu game Roblox yang sekompleks ini loh, sumpah. Ini kompleks banget sih. Shinobi Life nih game paling kompleks menurut gue ya. Dan dia update-nya cepet banget. Dan gue harap ini game gak akan pernah mati sih. Karena ini menurut gue game paling bagus saat ini di Roblox ya. Gue gak tahu sih kalau kalian pemain Adopt Me atau pemain apa ya, pasti nganggap game itu paling bagus. Tapi kalau menurut gue sebagai pemain game-game yang kayak RPG kayak gitu di Roblox, ini terbaik sih. Walaupun banyak bug-nya ya, banyak glitch-nya juga. Ya namanya game pasti banyak bug sama glitch lah. Oke, dan paling banyak ngeluarin buat duit di game apa? Shinobi Life juga. Gue udah ngabisin sekitar 1200 Robux hanya untuk beli Genkai Back dan private server. Semoga dijawab. Udah jawab ya, rank ya. Namanya rank RX Lop, tapi fotonya foto Bang Arab. Oke, siap. Ada lagi nggak? Oh, ada satu lagi ya. Dari AAP
69-nya. Enak gak upload Senin sampai Jumat? Gimana bang? Maksudnya enak gak upload Senin sampai Jumat tuh gimana ya? Maksudnya gue gak ngerti sih maksud, ini maksud pertanyaannya apa gitu, gue bingung ini. Tolong up 109-nya ya. Gue gak ngerti maksud pertanyaannya apa. Apakah gue ada rasa terpaksa untuk ngupload setiap hari? Enggak, enggak sih kalau itu ya. Karena emang gue suka aja dan ini kerjaan gue full time gitu. Jadi ya kalau gue gak ngelakuin itu, gue ngapain lagi gitu kan. Gue bingung gitu kan. Ya jadi harus upload sih. Gue harap gue menjawab pertanyaan lu ya Aap ya. Walaupun gue gak begitu mengerti ya, lu bertanya apa gitu. Katanya selamat juga udah 10.000 subs, gak berasa. Thank you Aap ya. Oke, itu aja teman-teman. Pertanyaan terakhir udah gak ada lagi ya. Luar biasa kalian. Gue harap gue sudah menjawab hampir semua pertanyaan kalian ya. Kalau misalnya ada yang gak kejawab ya, gue mohon maaf teman-teman ya. Karena waktunya ini udah lama banget, 20 menit lebih loh teman-teman. Oke, thank you banget sudah nonton video ini. Gue harap nanti Q&A selanjutnya atau apa challenge selanjutnya atau ya pokoknya yang spesial-spesial lah. Itu kita udah di 50.000 subs ya. Wah, mimpi gue tinggi banget. Tahun ini 50.000 subs, bisa gak? Coba, kalau tahun ini kita bisa 50.000 subs, wah, botak. Pegang kata-kata gue, 50.000 subs tahun ini, botak. Botak. Ini rambut gue sekarang panjang banget kan. Gue panjang ganteng tuh. Kalau botak gue jelek, botak bulat gitu. Ntar kalian kabur lagi ya. Cuma gak apa-apa lah, 50.000 subs tahun ini, botak gue. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you banget buat kalian yang udah support gue dari awal sampai 10.000 subs. Wow, luar biasa. Bye-bye. Ciao.